Selamat pagi guys, ketemu lagi dengan Mega Bules. Ini mau bahas, memberikan informasi mengenai dunia tanaman hias. Katanya ada tanaman hias nanti di tahun 2022 ini akan menyentuh selangit di harganya. Dulu kita kenal yang namanya janda bolong. Harga apa aja, janda aja mahal, apalagi yang perawan kali ya gitu bercandanya. Ini kita coba, nah kita lihat aja. Ini kok kalau dibilang seperti batu cincin, seperti burung, itu tergantung yang namanya minat ya. Harga itu kalau kita sebagai orang awam bilang, wah kayaknya harganya nggak masuk akal ya. Wah cuma tanaman seperti janda bolong, seperti kuping gajah itu harganya gila sampai 26 juta dan sebagainya. Kayak gitu juga. Kayak yang namanya antorium juga, yang namanya money tree dan sebagainya juga begitu. Kita nggak tahu dunia, orang nggak tahu ngelihat dari sisi seninya apa dan sebagainya. Nah ini ada 10 jenis tanaman hias yang harganya dari jutaan sampai miliaran rupiah yang di dunia. Dan 6 dari 10 jenis yang termahal itu, 6 itu ada di Indonesia dan 4 itu adalah di dunia, dan harganya itu bahkan fantastis sampai puluhan miliar. Apa aja ya pohon-pohon atau tanaman hias itu kita bisa lihat. Di Indonesia contohnya adalah anggrek hitam dari Papua, itu harganya 100-an juta. Yuk kita lihat pohon hias apa atau tanaman hias apa aja sih yang harganya selangit. Oke guys, semoga jadi referensi dan hiburan juga ya, melihat apa kalau kita punya peluang atau keinginan seperti bercocok tanam, seperti tanaman dan sebagainya, ini juga bisa jadi bahan pertimbangannya. Oke guys.